mak-mak cantik, alhamdulillah pagi ini sudah belajar membuat tongseng kambing tanpa santan ya, dengan bumbu ala Bunda Noit sendiri ya. Bunda suka berada di luar mainstream, gak sama dengan yang lain, biarin. Ini yang Bunda tumis adalah bumbu halusnya, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, sedikit garam, kunyit, ya. Kita tumis dulu tunggu sampai harum, kemudian nanti ditambahkan, setelah ini harum ya, nanti ditambahkan cabai hijau. Bunda sengaja potong agak besar-besar ya, cabai rawit utuh. Setelah harum nanti masukkan salam laos serai, daun jeruk jahe. Setelah harum masukkan daging kambingnya. Setelah nanti daging kambingnya berubah warna, kita tambahkan sedikit air, kemudian dimasukkan petai. Ini petainya agak berembun ya, karena dari freezer. Bunda simpan di freezer untuk persediaan banyak ya. Oke, nanti setelah airnya mulai menyusut, kita koreksi rasa, tambahkan gula merah, tambahkan sedikit penyedap ya, kalau sudah cocok. Meong, tambahkan sedikit merica boleh ya, merica bubuk ya. Kita baru masukkan kol, tomat, dan juga daun bawang. Oke, selamat mencoba. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ini daging kambingnya sudah Bunda masukkan ya. Tunggu sebentar lagi Bunda berubah warna semuanya, rasa. Oke, seperti ini bisa kita tambahkan air. Air secukupnya ya, kira-kira 500 ml agar dagingnya bisa empuk. Oke, ini sudah Bunda tambahkan air. Bumbu-bumbu sudah masuk semua, juga sudah Bunda koreksi rasa. Alhamdulillah, boleh ditambahkan kecap manis ya kalau yang suka. Bunda tambahkan sedikit saja kecap manisnya. Setelah ini empuk, nanti tinggal ditambahkan ini, kemudian ini, dan selesai insya Allah. Ini masih kurang resep sedikit, kita tunggu. Selesai ini, insya Allah sudah matang ya.